Bunda nggak suka panas soalnya. Coklat ya. Kita di Bali Pulina. Tempat ini ya. Ini proses luwak kopi ya. Tempat luwak kopi. Luwaknya mana? Masih tidur. Musang. Musang ya? Musang, ya. Ini kopinya ya? Kopinya di kotorannya itu yang kuning. Ini buah kopinya yang kotorannya yang kuning. Iya, yang itu semua. Mana musangnya? Di dalam itu ya? Dalam. Tidur semuanya. Hewan malam. Nocturnal. Oh, ini yang Bali Pulina ya? Ini musangnya. Ini musangnya. Untuk makannya biasanya foto. Kalau pagi ya? Sampai sore buah kopi, kalau malam pisang, pepaya sama daging. Oh gitu. Soalnya hewan malam. Oh. Malam. Ya ya. Terus kemana lagi? Kita kalau habis ini lihat kursinya yang di bawah. Di bawah. Oke. Penangkaran ya, biarkan juga. Iya. Tapi kalau kopi biasanya kalau nggak cukup kita ambil dari tempat lain. Mas ya bisa pegang ini nggak, fotoin kita juga nanti. Gimana ya. Di sini lah, di sini apa? Nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa. Oh di sini. Iya, tinggal pencet aja. Gimana di sini? Ha-ha. Nggak, kita di sini aja. Oke, iya. Oke, kita sambil foto-foto sambil belajar Buddha depan. Oke. Ada kandang sapi juga ya? Dikalungin aja nggak apa-apa, Mas. Kotorannya buat pupuk. Ini kakao. Ini yang mateng ya, yang hitam yang itu ya? Ada jenis yang kuning sama yang merah. Ini jenis apa? Hitam ini? Enggak, yang merah. Itu loh merah. Oh, itu merah. Oh. Tapi ini yang coklat sama yang hitam itu busuk. Busuk ya? Kalau ini apa? Dewa. Oh, mahkota dewa. Yang merah mahkota itu ya? Ya, merah. Cuma kalau enggak diproses, beracun. Jadi, dikuliti, dikan, berapa. Oh, gitu. Di Bali Pulina tiketnya Rp175.000 saat ini. Ada diskon. Anilah. Apa itu? Anilah. Oh. Jadi, jenisnya anilah. Anggrek. Yang diambil apa? Jadi, udah tudar bunganya. Luwak, ini yang ini yang coklat. Kalau udah bersih jadinya kayak gini. Dia cuci, jemur kira 1-2 minggu, gantung terik matahari, lalu udah kupas ya. Kupas, kupas lagi. Dalamnya baru digoreng ya, di sangrai. Sangrai. Tanpa minyak, cangkainya contohnya itu ya. Nah, iya biasanya cangkai sendiri. Berapa? 20 sampai 45 menit kita tutup. Ini deplok apa mesin? Ya ini kita di sini. Oh deplok ya? Buat sampel kayak gini. Oh deplok ya. Jadi sekarang kita udah mesin. Mesin ya. Bisa foto? Bisa. Pakai topi. Ada bisa pakai topi. Ini kotorannya. Kembalikan topinya. Ini ada lesung. Oh iya. Ya, coba Bunda mau anu lesung. Ini alat-alatnya juga ya. Iya. Tapi sekarang udah enggak pakai ini ya. Zaman dulu ya. Eh, Bunda yang mana? Ini.
Taruh lah. Tapi videoin juga. Kus. Oke. Ini kan padi zaman dulu. Iya. Sama ya, Jawa sama sini ya. Jadi ini ada yang sudah. Apa kalau sama kulitnya? Jeploknya gimana coba? Biasanya. Ini jeplok itu enggak hancur ya? Enggak, soalnya ini bahannya kayu. Jadi mesti kering dulu. Baru jeplok. Oh. Dia cuma misahkan aja berarti ya. Misahkan aja. Oh ya. Ada kayak buat pajak sawah. Ini yang ada tanah. Ini khas Bali. Ya. Sekarang mungkin bahannya udah beda. Kayak ini kita pakai plastik, nggak pakai itu lagi. Ya. Pengikalan. Pengikalan ini apa? Oh, buat tali ya. Ini kopi, ini lengkuas, ya, rempah-rempah. Ini rempah-rempah, ini jahe, kalau ada tamu khas Bali, boleh dijelasin, dirasain. Enggak. Kalau mau boleh. Enggak. Jelasin aja kan. Ngerti. Kalau Indonesia ya. Sudah ngerti. Iya. Bun, lihat sana ya. Itu sama ya, lu aja ya. Buka sampai jam berapa? Kalau di sini bukanya sampai jam 7. Jam 7 ya? Ya. Ada burungnya. Awas yang itu. Hati-hati di sini. Batunya terkadang ada apa? Lumpurnya. Jenis kopi yang dipakai di sini biasanya Arabica. Kopi Arabica gini ya? Iya, yang dijual ke pelanggan itu Arabica. Huh? Kalau untuk orang lokal, biasanya Robusta. Robusta. Arabica bijinya lebih besar, pohon sama daunnya lebih kecil dibanding Robusta. Oh gitu. Cuma lebih mahal. Lebih mahal. Sudah matangnya sudah apa? Tua, merah. Yang merah. Oh merah. Matang merah. Sampai 9 bulan. Oh ini bunganya apa ini? Ya itu, panggilnya bunga lilin. Bunga lilin. Beda lilin. Oh, ini kayak lilin. Itu apa? Alat-alat instrumen. Staff only. Biasanya jaraknya 4. 4. Jadi oh, gini. Jelas enggak? Iya. Gitu ya udah, enggak apa-apa ya. Beli aja yang lain. Situ aja udah. Hah? Oh. Main sini, lihat. Oke, itu aja, ya? Iya. Oke. pakai flash kan? Oh, enggak hidup mau. Oh, enggak apa-apa. Apa otomatis. Apa ini? Tuberculata. Tanam kentawali. Apa? Kentawali. Oh, enggak tahu. Saya taunya tuberkulosis. Kentawali itu apa? Jadi kalau mau bayinya berhenti menyusui kalau udah dewasa biasanya taruh. Oh, kayak daun katuk gitu ya? Biar rasanya pahit. Pahit. Oh, pahit. Oh, anu nyape namanya. Nyape. Ini apa? Oh, buset. Ini? Enggak. Amon.
Asteris view. Bunga bintang. Buat apa? Buat obat mata. Kalau mata lelah, direndam, nanti dibasuh airnya. Ototnya lemah itu. Bunga apa? Bintang. Sunflower. Apa? Starflower. Ya. Yeah. Udah? Dia bisa putar. Sini. Oh iya, nggak apa-apa. Ada rumah-rumah nu ya. Apa? Rumah-rumah. Situ bagus belum? Ya. Sama ini ya, ini dulu. Namanya siapa beli? Sadi. Beli Sadi dari situ ya kayaknya. Iya, sini ya. Oke. Iya, heeh. Awas, Sen, jangan diinjek. Iya. Berdiri ya. Duduk dulu ya. Bagus. Recommended buat main ke sini. Ayo, Bro. Juga. Boleh, ya. Itu tempat apa? Tempat minum. Oh, tempat minum. Sebentar ya. Anu ya, bunyinya ya masih alami ya. Iya. Atau saya turun ke sana, masnya dari sini ya. Saya turun dulu ya berarti. Yang situ ya. Enggak, nanti bisa di. Oke, sebentar ya. Mau foto-foto sendiri boleh juga beli. Hati-hati bunda. Hati-hati. Sini dulu. Di situ. Sini dulu bisa. Kelihatan enggak ya? Bisa ketutupan ini. Ketutupan enggak bisa. Di sini, Len. Ada anu dekat-dekat itu loh. Ya. Yeah. Harus hati-hati. Kenapa? Nanti kita duduk di atas panas di sana. Duduk biar. Foto aja dulu beli di sini. Ambil aja. Foto di situ. Situ loh, foto di situ terus. Ano? Iya. Ya, kita akhiri dulu. Waalaikumsalam.